Natalie Hoshnya. Tahu dong, Natalie kan sekarang lagi bahagia-bahagianya tuh sudah menemukan tempatan baru. Bener. Pacar baru, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya ampun. Bahkan kemarin katanya mereka nih ya, kenapa? Bertiga sama Azam juga jalan-jalan ke mall. Terus katanya tuh Azam tuh udah akrab banget sama pacar barunya Natalie ini. Kalau kita lihat yang kemarin ya, waktu video Azam digendong sama papa biologisnya kan menangis. Bener. Beda halnya sama pacar baru mama. Kenapa? Tidak menangis. Wow, luar biasa kedekatannya. Dan kita juga akan lihat katanya Natalie Holscher udah deket sama papanya Faris. Papanya pacar baru. Bener, ya deket banget sih. Cepet banget ya. Sih mukanya kayak mesin fotokopi. Iya. Kilat. Kayak mie instan ya. 5 menit jadi. Oke deh. Seperti apa berita lengkapnya? Sesuai. Saat hati berbunga, lalu mengantongi restu keluarga, maka mulus sudah jalan Natalie Holscher dan Faris menggapai impian, menautkan hati dalam janji suci. Inilah yang tergambar jelas saat Faris mengajak sang kekasih hati jalan bersama ayahanda tercinta. Di salah satu pusat perbelanjaan, kedekatan mereka terpancar nyata. Sebagai calon menantu, Natalie mampu lebur dan berbaur dengan ayah Faris. Tak ada sekat, tak ada pula jarak. Natalie begitu akrab dengan calon ayah mertuanya. Merangkul ayah Faris layaknya ayah kandung sendiri, Natalie juga tak sungkan melempar canda. Bahkan dengan kelakarnya, Natalie utarakan kesiapan belajar bahasa Padang sebagai bukti kesiapan melebur bersama keluarga besar Faris kelak. Temu papa di mana ini, Kak? Di Kelapa Gadang. Kelapa Gadang. Di Padang dong. Kata yang nonton, aku disuruh belajar bahasa Padang. Ya aku belajar lama. Kamu lagi di mana? Kamu lagi di Ma, yang benar gitu. Oh gitu. Hah? Azam sama siapa itu? Azam sama Gae. Natalie diterima begitu baik, dan kehadiran Natalie di tengah keluarga Faris tak pernah dipandang sebelah mata, termasuk soal bayi Azam yang diterima begitu hangat. Lihatlah saat ayah Faris tak sungkan menggendong Azam yang menjelma bak cucu kandungnya sendiri. Azam juga terlihat tenang dan sangat nyaman dalam pangkuan ayah Faris. Ada oren, ada hijau. Berhenti itu protes ya, protes orang lagi enak nonton ya, berhenti dia. Kamu makan dulu Pak? Belum semua ya, satu Betawi. Semua dari belakang semua. Oh. Ikut serta Natalie saat Faris jalan bersama ayahnya, jadi bukti bahwa geliat asmara mereka tak lagi sekedar rasa yang membuncah di dada. Ada keseriusan untuk merenda cerita di masa depan sebagai pasangan suami istri. Ini pula yang terlukis nyata saat Faris mengajak Azam datang ke acara keluarga besarnya. Kehadiran Azam kian memecah suasana, menambah keriangan di acara keluarga Faris. Kita sekarang lagi ngumpul keluarga, jadi di keluarga kita tuh keluarga aku. Ada tradisi tuh berapa bulan sekali Bang? Sebulan sekali. Melihat betapa Azam diterima di keluarga Faris, juga mendapat nyamannya bocah satu ini bersama kekasih Natalie sekarang, juga menyisakan kebahagiaan pada Sule. Melihat sang mantan sudah menemukan pendamping, Sule bernafas lega, sekaligus bisa menitipkan anaknya di tangan yang tepat. Termasuk ketika Faris juga tak pernah menutup silaturahmi, bahkan ikut hadir di acara ulang tahun sang komedian beberapa waktu lalu. Nah, aku malah senang gitu, dia udah ada pendamping juga aku senang. Aku juga bahagia, aku juga bisa nitipin Azam ke mereka kan gitu. Karena untuk saat ini kan belum bisa
hadir di tempat saya dan juga nggak tahu nanti Ajam apakah ikut sama saya atau tidak gitu. Intinya kita baik-baik aja kok. Kita masih cat-catan kok sama mamanya, nitip-nitipin Ajam kayak seperti apa. Malah kemarin juga dia cat jaga silaturahmi baik. Iya, kita jaga silaturahmi kok. Restu sudah mengalir dari segala penjuru. Keluarga Faris menerima Natali tanpa melihat masa lalunya. Bagi Natali sendiri, tak butuh waktu lama meyakinkan hati, sebab Faris dulu pernah menjalin asmara dengannya sebelum dipersunting Sule. Dan saat sekarang mereka kembali dipersatukan cinta, Natali dan Faris telah merancang rencana jenjang yang lebih serius lagi. Tahun 2023 mendatang, pasangan ini mengaku siap menghalalkan hubungan dalam pernikahan. Rencana yang juga didukung penuh oleh orang tua Faris sendiri. Menyatakan merasa nyaman, merasa apa namanya bahagia, tentunya orang yang menjalannya yang akan merasakan itu. Saya hanya melihat, menonton. Kalau mereka bahagia sih, orang tua pun kan juga senyum-senyum.